Hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku akan bikin Bedazzle Body Lotion dari Scarlet Whitening. Ini aku baru dapet banget varian Romansa sama Frezy. Dan sebelumnya aku juga pernah cobain varian yang lain, yaitu varian Charming sama varian Jolly. Dan kalau kalian lihat untuk Jolly ini masih full, bukan karena nggak dipakai, tapi ini baru diganti banget. Yang kemarin itu udah habis karena sering perawatan, jadi lebih cepat habis. Ini aku baru pakai 1-2 kali kalau nggak salah, jadi masih full banget. Dan untuk yang Charming aku udah pakai setengah. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya, nanti aku cantumin videonya sebelah sini. Untuk kalian yang belum nonton atau terlewat, kalian bisa nonton setelah video ini. Jadi untuk kali ini kita cuman review 2 varian ini aja. Dan nanti akan kasih tahu terfavorit aku yang mana. So stay tune. Dan by the way, aku gak cuman review 2 ini aja, tapi aku akan bikin makeup art juga, yaitu Matryoshka Doll Makeup Art. Ini kalau kalian dengar namanya mungkin belum tahu bonekanya seperti apa. Ini bukan boneka yang empuk gitu, ini boneka dari Rusia. Tapi bentuknya itu kayak wadah, dia keras. Kalau kalian buka, dia ada lagi. Terus buka lagi, dia ada lagi. Kalau aku jelasin, kalian pasti udah tahu. Ataupun kalau kalian yang belum tahu, masih bingung, nanti aku cantumin fotonya di sebelah sini. Seperti itu. Tapi aku makeup artnya bukan yang sama persis seperti itu. Aku cuman illusionnya aja. Jadi kayak ada anak-anaknya gitu. Jadi untuk kalian yang penasaran gimana prosesnya, dan untuk yang pertama akan review 2 ini dulu. So, aku akan mulai aja. Let's go. Okay, sebelum aku review 2 varian body lotion dari Scarlet ini, aku mau kasih tahu dulu rangkaian body care dari Scarlet Whitening. Step yang pertama, kalian harus pakai body scrub. Ini aku ada varian Romansa. Ini wangi banget. Dan satunya lagi varian coffee. Untuk varian coffee, dia warnanya coffee banget dan wanginya juga sangat-sangat wangi coffee. Ini body scrub ini bisa mengangkat sisa kulit mati kita dan yang pastinya bisa mencerahkan juga. Untuk step yang kedua, kalian pakai show scrub. Ini aku ada pakai Frezy sama Charming. Ini dua-duanya udah. Untuk yang Frezy udah setengah, untuk yang Charming ini juga udah lumayan. Dan sebelumnya aku juga pernah pakai yang Mango, Pomegranate, Coffee. Yang belum aku cobain itu yang Cucumber. Untuk yang show scrubnya juga, yang pastinya bisa mencerahkan, jadi bisa merawat kulit kita jadi lebih sehat. Dan step yang terakhir yaitu body lotionnya Scarlet. Jadi hari ini aku akan battle 2 varian ini, dan aku mau kasih tahu terfavoritnya buat aku itu varian apa. Untuk body lotion dari Scarlet Whitening ini, mau itu varian Frezy, Jolly, Charming, Romansa maupun yang lain, manfaat dan kandungannya itu semuanya sama aja, bedanya di warna sama wanginya. Untuk yang Frezy ini, dia warnanya lebih ke krem gitu. Dan untuk yang Romansa, dia warnanya putih banget. Nah, aku akan jelasin dulu untuk kandungan dan manfaatnya. Untuk body lotionnya ini mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, sama kojic acid. Dan untuk manfaatnya yang pastinya bisa mencerahkan, melembabkan, terus menutrisi kulit tubuh kita dengan kandungan yang terbaik, menyegarkan, terus bisa memberikan keharuman yang tahan lama. Oke, aku akan mulai dari Frezy dulu. Ini yang Frezy wanginya diklaim mirip dengan parfum Jo Malone yang English Beer and Frezy ya. Dan menurut aku ini benar-benar mirip banget karena itu parfum favorit aku juga, karena harganya lumayan mahal. Mending kalian cobain ini aja, selain memberikan keharuman yang tahan lama, terus dia bisa juga menyehatkan kulit kita. Mari kita coba. Oh ya, by the way, ini botolnya ada locknya gitu, jadi tinggal kalian puter buat open atau mau buat dikunci. Jadi dalam pengiriman ini sangat aman banget, dan dia ada tambahan clip gitu. Jadi kalau dalam perjalanan ke tempat kalian, dia nggak akan kepam, jadi nggak akan bocor.
Oh ya, sebelum coba aku mau kasih lihat dulu ini before-nya sebelum pakai. Dan setelah pakai, mari kita coba-coba. And by the way, untuk kulit aku itu tipe kering, guys. Jadi membutuhkan nutrisi yang ekstra. Untuk teksturnya ini dia creamy, tapi nggak terlalu creamy banget. Jadi dia lebih gampang meresap dan nggak bikin lengket. Tuh, cuman di gosok-gosok sebentar aja dia udah meresap banget. Ini benar-benar wangi banget, guys. Jadi kalau aku udah pakai body lotionnya Scarlett, aku udah nggak pakai parfum lagi. Karena kalau parfum kalian beda dengan wangi body lotion kalian, nanti wanginya jadi aneh. Mari kita lihat hasilnya. Tadang, beda banget, guys. Ini jadi lebih lembab banget tuh, glowing banget. Kalau ini kering, guys, tuh kering banget dan cerah seketika. Tuh, kalian bisa lihat ini yang udah pakai, ini yang nggak pakai sama sekali. Satu agak butek, yang satu lebih cerah. Ini aku akan cobain yang varian romansa juga. Dan by the way, untuk varian ini varian pertamanya Scarlett Whitening, alias produk pertamanya Scarlett. Dan yang aku suka dari Scarlett ini, mereka terus berinovasi, keluarin varian-varian yang baru. Dan siapa sih yang gak tahu produk lokal, brand lokal yang sangat booming banget, Scarlett Whitening gitu loh, guys. Bahkan orang Paris aja udah kenal nih Scarlett Whitening, karena mereka juga launchingnya di Paris, guys. Keren banget gak sih? Dan untuk yang romansa ini wanginya sweet, tapi sweetnya still light, jadi gak sweet banget, jadi gak bikin enak gitu. Jadi aku juga suka banget. Mari kita coba. Ini juga sama ya, ada locknya juga. Dan ini isinya juga lumayan banyak loh, guys, 300 ml. Karena ini udah dipakai yang freshy, mari kita pakai yang sebelahnya lagi. Ini yang varian romansa. Ini teksturnya juga sama, nggak creamy banget, jadi cepat meresap dan nggak bikin lengket. Tuh, cepat banget, guys. Benar-benar bikin kulit aku jadi glowing banget, guys. Dan kalian bisa lihat kan, untuk yang pertama itu aku nggak pakai itu kering banget, dan sekarang setelah dipakai tuh kalian bisa lihat benar-benar glowing seketika dan bisa mencerahkan juga. Jadi untuk yang terfavorit adalah terfavorit ya, guys, tolong digarisbawahi, bukan yang favorit, karena semua produk dari Scarlett ini adalah favorit aku banget, guys. Dan yang terfavorit adalah freshy. Dan kenapa freshy? Karena ini wanginya wangi parfum aku banget, jadi aku gak perlu keluarin banyak uang buat beli parfum itu. Jadi aku tinggal beli ini aja. Selain bisa memberikan keharuman yang sama, juga bisa menutrisi kulit kita jadi lebih sehat dan lebih terawat. Dan kalau ada saudara datang atau kakak aku yang datang, aku suruh cobain ini, cobain. Dan mereka juga tahu untuk brand Scarlett Whitening, karena Scarlett itu ada di mana-mana, guys. Mereka tahu sih, cuman belum pernah cobain, dan aku suruh cobain. Dan ternyata mereka suka dan mereka beli dong, guys. Dan untuk kalian yang belum beli, tunggu apa lagi? Dicobain, karena produk ini sangat worth it banget dan harganya sangat affordable banget. Untuk harganya masing-masing cuman 75.000 aja, kalian udah bisa dapet produk yang sebagus ini. Dan isinya satu botol juga sangat banyak loh, guys, isinya 300 ml. Dan selama pengalaman aku pakai body care dari Scarlett ini, karena aku baru coba yang freshy, sebelumnya aku lebih sering pakai yang Jolly. Kulit aku jadi lebih sehat, jadi lebih terawat gitu, guys. Jadi gak kering, terus jadi lebih lembab dan lebih halus.
Dan kalau kalian mau hasilnya lebih maksimal, kalian harus pakai semua rangkaiannya, mulai dari body scrub, shower scrub, sampai body lotionnya. Dan untuk semua produk dari Scarlett ini, dia udah BPOM dan udah halal juga, jadi udah aman banget. Tinggal kalian beli dan cobain, gak bakalan nyesel karena produknya benar-benar sebagus itu, guys. Oke, untuk kalian yang mau order bisa melalui WA, nomornya 087700353000, atau bisa melalui Shopee Mallnya Scarlett Whitening Official Shop. Atau nanti akan cantumin linknya di description box, nanti kalian bisa cek, langsung klik aja, nanti akan langsung ke aplikasinya. Oke, aku akan lanjut untuk makeup artnya. Sebelum itu aku akan hapus dulu makeup aku karena makeupnya beda dari yang nanti aku akan bikin. Yang pertama kita ke foundation. Foundationnya aku pakai dari MAC Over, ini shade N10, dan aku akan apply pakai brush foundation. Lanjut aku akan pakai concealer dari Full Color, ini shade 02 light cream, seperti biasa pakai ke under eye sama ke bagian yang ingin kalian tutupin. Dan aku akan blending pakai brush yang tadi. Next aku akan pakai compact powder dari Full Color, ini shade 101. Next kita ke eyebrow. Untuk eyebrow pensilnya aku pakai dari Full Color, ini shade 02. Dan untuk alisnya aku akan bikin sebelah sini aja. Untuk yang sebelah sini aku akan tutupin dulu, dan nanti aku akan bikin lagi. Untuk alisnya seperti ini, dan untuk sebelahnya lagi aku akan tutup pakai concealer dari Full Color yang tadi, yang shade 02 light cream. Dan aku akan blending pakai beauty blender. Next kita ke eyeshadow. Untuk eyeshadow palette yang aku pakai ini dari Full Color, ini FA321 shade 1. Untuk yang pertama aku akan pakai warna coklat. Dan aku akan pakai ke bagian bawahnya juga. Oke, untuk eyeshadownya udah beres, aku cuman pakai warna coklat aja. Dan kalau kalian lihat untuk material Scarlett dollnya itu, mereka nggak pakai eyeshadow, lebih ke eyeliner. Jadi aku bikin sedikit perubahan biar lebih berwarna, jadi aku tambahin warna coklat aja. Nah, untuk kalian lihat mata yang sebelah sini agak aneh karena aku bikinnya arahnya sama dengan yang sebelah kiri aku. Dan kalau kalian bingung, nanti kalian lihat aja hasilnya seperti apa, atau kalian bisa lihat juga di thumbnail. Aku akan lanjut. Next kita ke gel eyeliner. Ini aku pakai dari Full Color, ini shade F02.
Lanjut, aku akan pakai eyeliner lagi. Ini yang liquid eyeliner dari Fu Color. Ini warna hitam. Ini buat memperjelas aja. Next, kita blush on. Untuk blushonnya aku pakai dari Fu Color. Ini shade B07. Next, kita akan langsung ke makeup artnya. Aku akan pakai dari Imagic untuk face and body pennya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian, tetap stay happy and stay healthy. And see you on the next video. Bye!